Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita mau unboxing nih printer XP420B. Sekalian kita review sedikit. Di sini gue mau pakai pengiriman someday. Sehari juga nyampe. Langsung aja kita unboxing unitnya. Oke, ini buat penampakannya kurang lebihnya begini. Buat printer ini sendiri, ini model terbaru ya, printer model label 4 inch. Desain cangkangnya terlihat begitu elegan, memiliki tubuh yang hemat tempat tetapi menyimpan wadah pemuatan kertas yang besar, satu tombol multifungsi, dan indikatornya 2 warna. Buat pengoperasiannya juga sederhana ya. Untuk kecepatan cetaknya kurang lebih 6 detik. Model resolusinya 203 DPI. Nah, di sini ada 3 soket ya. Ini bisa untuk USB, Wi-Fi dan Bluetooth. Ini model sekelilingnya. Ini nggak gede, kurang lebihnya cuma beberapa senti aja. Nah, ini untuk kelengkapannya sendiri. Di sini ada kabel-kabelnya untuk penggunaan USB. Nah, ini contoh kabel power ya, untuk ke listrik ya. Dan ini buat USB-nya. Nah, di bawahnya itu perintilan di dalamnya, tinggal dicolok aja buat tempat thermalnya. Ini dia ada 3 bagian. Ngerakitnya pun sangat mudah sih, karena ada petunjuknya juga. Ini kabel untuk konekin apabila ingin konek ke HP, dan ada CD-nya juga. Kurang lebihnya segitu aja sih. Ini aja yang ada di dalamnya. Sekian dari gua, terima kasih.